Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi, lontarkan awan panas sejauh 1.500 meter. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Senin siang tanggal 15 Januari tahun 2024, pukul 13.21 WITA. Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan, kolom letusan abu vulkanik teramati setinggi 1.500 meter ke arah utara. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini masih berstatus level 4 atau awas, yang merupakan status tertinggi gunung api dan mengindikasikan erupsi atau letusan dapat mengancam pemukiman di sekitar gunung api tersebut, kata Hendra. Pada tanggal 9 Januari tahun 2024 pukul 23 WITA, PVMBG mengumumkan peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Sejak 1 hingga tanggal 15 Januari tahun 2024, PVMBG mencatat Gunung Lewotobi laki-laki telah mengalami letusan sebanyak 25 kali dan menempatkan gunung itu pada posisi pertama sebagai gunung api paling banyak meletus tahun ini. Gunung Lewotobi yang memiliki ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut tersebut adalah gunung berapi kembar yang terletak di bagian tenggara Pulau Flores. Gunung api aktif tersebut terdiri dari dua puncak yaitu Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. PVMBG memantau secara visual dan instrumental dari pos pengamatan yang berlokasi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT.